sama Deb. Okey, malam ni saya nak tunjukkan sesuatu yang sangat pelik. Kucing saya tak pernah buat macam ni. Abaikan jerawat yang besar. Dia duduk di bawah selimut. Why? What is happening? Jangan kau melah. No, no. No. Dan dia macam nak beranak ni. Dia tutup. Kalau kau nak beranak, jangan beranak ke tilam wey. Kelakuan yang sangat aneh. Saya belum pernah mengalami kelakuan ini. No, jangan beranak dekat tilam. Dia macam nak beranak sebab dia tengah mengandung. Kita akan lihat apakah yang akan terjadi seterusnya. No, tak boleh ber, tak boleh beranak dekat tilam tempat air tidur. Saya rasa Syatom hendak beranak. Dan guys, automatically saya terpaksa jagalah. Kalau tak, dia terberak dekat saya punya tilam. No, tak boleh berak dekat tilam. No, bukan berak, beranak. Kenapa kau tutup burit? Adakah ini simptom kucing yang nak beranak? Tak boleh berak. Tak boleh beranak. Ketilam. Saya dah sediakan tempat untuk kamu toh. Nah, tu di sana tu. Alamak. Not here. Not here, not, don't run out here. Saya pelik guys, dia akan sembunyi di bawah ni. Is it there? You want to beranak there? No, tak boleh beranak kat tilam. Oi. Terpaksa air cuci nanti. Adakah ini simptom-simptom kucing nak beranak? Hei, kenapa begitu, Pak? Nak beranak kah? Beranak jangan di sini, weh. Tempat sis tidur lah, alamak. Ada orang tu sibuk, guys. Kenapa? Orang di barang tu orang nak beranak, kau sibuk. Saya dah sediakan bakul jaring ni dan bakul hijau ni, tapi dia tak nak masuk. Yang ini pula yang sibuk masuk. Yang pasti satu makan pilih. Bawa selimut juga. Aduh, hai. Mati. Dan kalau saya terlupa, saya tahu ada kucing dalam. Cuba teka, apa yang ada di dalam selimut? Kucing. Berak pun, nak beranak pun cari celah. Oops. Kenapa kabel terkabel denyut-denyut? Yang tu sibuk.
Woi, orang beranak bodoh, mati orang beranak, kau pergi tikam. Habis, woi, orang beranak bodoh, cilaka punya kucing, mati satom katu. Orang beranak, kau pergi kacau. Nah, nah. Alang-alang selimut aku udah basah kan. Loh, anak belum. Ngang. Woi, orang nak beranak bodoh. Dengan itu, secara rasminya saya terpaksa menggunakan cadar baru karena cadar ini telah dijadikan buat beranak orang ini. Anak dah keluar belum? Iya, pulang kau nih. Terpaksa guna cadar baru, guys. Sudah lama kena buang. Lama. Dah lah perlu lapar ni. Guys. Baru bangun Tito. Jadi ceritanya Syatem dah beranak 3 ekor. Beranak di tilam orang. Beranak di selimut orang. Anak-anak semua hitam. Okay, guys, jangan lupa like, share dan komen jika ada suka video ini, dan saya akan memaparkan banyak lagi video lain. Tapi berkisahkan hidup-hidup saya lah. Okay, bye-bye.